Bismillahirrahmanirrahim. Jam 8 kurang 5 menit. Berangkat lagi setelah istirahat. Di rest area kilometer 234. Kosong solar. Kalau ada solar bisa isi. Dari Kayu Agung, setengah 10 kurang 7 menit. Di depan kita ada gerbang salam 3.
tadi kita disalip juga sama Kumara, sama NPM. Yang lagi Sultan Plus. Parah.
variannya banyak banget. Yang sebelah kiri ini pasti ditutup karena ada pekerjaan jalan.
udah mau jam 12 malam, kita masih di sini. Enggak jauh dari simpang Macan Lindungan. Nanti mereka di jalan lambat juga ya. Kamu lelang yang lain. Solar ternyata belok kiri. Satu terguling, yang kedua truk mogok. Udah. Konyol banget hari ini. Penyebab macetnya di tempat yang sama. Pas jam 12 malam. Kita ada jemputnya sekitar 2 jam. 3 jam. Ini 2 jam, 2 jam. Jawa sampai ke arah
ternyata cuacanya 3 kali lipat. Pagi, jadi sekarang ini kita ada berhenti untuk sholat subuh di Musola Baitus Salam, Desa Senawarjaya. Ini dia musolanya, musola kecil ya, pas di tepi lintas. Ini tadi nggak tahu, nggak bisa cek posisi di mana. Yang jelas ini mungkin udah di sekitar Sungai Liin, Bayung Lencir, Empino. Pokoknya di antara tiga itu aja. Jalannya udah mulai mulus juga di sini. Dan ya, kita belum ada berhenti istirahat makan. Karena ini kita sebenarnya emang udah telat. Harusnya kan normalnya kita istirahat makan itu sekitar jam 2. Kita tertahan di Palembang itu hampir 3 jam tadi. Karena macet 3 km yang nggak jelas itu kan. Karena truk mogok sama truk guling gitu aja sih penyebabnya. Dan penggunaan medium di lintas ini, lintas timur yang jalannya kayak begini ya, semusul. Kalau kata saya nggak begitu cocok karena bantingan suspensinya keras. Badan saya terlempar-lempar pas tidur, terasa banget kayak kanan kiri tidur pas belok itu terasa banget lebih. Ya lebih limbung aja, padahal mobilnya memang lebih pendek secara ini ya, secara ground clearance dibanding yang besar, tapi ini terasa lebih limbung pas belok. Kencang itu terasa banget. Jadi agak kurang nyaman aja kita. Ya itu aja sih koreksinya, bagusnya, positifnya. Sepanjang jalan, bus Pangeran ini drivernya gak ada satupun yang merokok. Sepanjang perjalanan. Nah ini mapnya udah update. Kita masih di Sumsel, ya betul. Udah masuk Bayung Lincir. Udah masuk Bayung Lincir. Masih di Sumsel, tapi kita belum berhenti untuk makan. Gak masalah. Iya. Ground clearance dari bus ini tuh sebenarnya rendah loh GC-nya, tapi terasa banget limbung pas menikung itu. Kayak terlempar-lempar gitu loh badan. Nah ini kalau jalur Bayung Lincir Jambi ini udah mendingan. Pas Sungai Lilin itu yang parah. Ini dia dari depan tampilannya turista. Emang kayak big bus sih, big bus tapi versi ceper. Karena ukuran rodanya yang kecil kan. Untuk lebar body sama big bus juga nggak beda banyak sih sebenarnya. Makanya seat yang digunakan itu Rimba Kencana itu tipe yang normal ya. Itu sebenarnya di big bus juga banyak yang gunakan itu. Dia gangnya kalau di big bus sedikit lebih lega, sini jadi agak sempit. Gitu doang. Yang lewatnya transformer semua di lintas ini. Lintas timur. Kita kontrol ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 5:23. Lanjut. Halo, Ra. Gak jauh lagi kita juga berhenti makan. Simpang Raya ANS sudah gak ada. Udah pada jalan kayaknya. Yang ada tadi MPM sama Yowanda. Kumarang kayaknya ada juga deh. Tadi ada satu Kumarang yang nyelip kita. Kalau ke arah sini Kumarang cepet loh. Kalau yang ke arah Jakarta itu dia lebih santai. Kayaknya antri mau isi minyak.
penyakit ada. Ha? Penyakitnya ada. Penyakitnya ada. Ada nginep semua di sini. Jawab ya, sebentar. Maksud pinjam sekali enggak? Dan tadi udah ada darah, cukup tahan. Hah? Sudah mulai terang. Kita masih di atas timur. Selatan belum masuk Jambi ya, sepalanya bagus gitu. Makan bu. Wisata Minang Tempino. Ini rumah makan enak deh. Menunya, sopnya enak. Oke, wisata Minang Tempino. Katanya sopnya habis, jadi ini cuma ada soto, nggak apa-apa. Paling enak kalau pas di jalan itu makannya yang kayak gini kan. Oh ya, sistemnya prasmanan ya, untuk nasi. Jadi kalian bisa bebas ambil sebanyak apa nasi yang kalian mau, gitu aja. Jadi dihitungnya dia udah satu porsi gitu aja. Ini sotonya pakai daging-daging kering gitu ya, entah ayam, entah daging sapi atau apa. Ini kita makan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Karena perhentian selanjutnya di Omega itu mungkin sore, bisa jam 3 atau jam 4 sore. Kita telatnya lumayan ini. Udah terang di wisata Minang Tempino, biasanya gelap. Kita di sini masuk jam 2. Ini jam 6 kita masuk sini, 4 jam kita telat. Oke, jadi ini dia MHD-nya NTM yang belum berangkat, 75, Mr. Marca bukan sih. Yang Beautiful 63 udah jalan, ini bus kita. Bannya udah radial ya ternyata, saya baru nyadar. Ini velgnya ini ukurannya 17,5 inci. Mesinnya juga walaupun 3900cc tapi powernya lumayan gede, 170 horsepower. Untuk menghela bodi segede ini itu sebenarnya udah cukup banget. Puller aja 15-18 itu kan 180 horsepower, bodi gede diangkutnya. Ini bodi yang lebih ringan diangkut, otomatis jadi lebih efektif sih. Kita di sini coba lihat ya. Nah ini dia, suasana rumah makannya. Enak ya punya rumah makan gini ya. Coba kayak tadi saya makan nasi soto kena 30 ribu ya. Kalau nasi sop bisa 40 ribuan, belum minum. Kalau minum teh tawar mungkin sekitar hitungannya 5 ribu. Atau teh manis sekitar 8 ribu. Kalau satu bus itu mengangkut 30 orang aja ya. 30 orang untuk yang kelas itu, sultan kelas. Yang parkir bisa misalnya 5 dari sana, 5 dari sini. Kali 30, udah 150, 300. 300 kali 30 ribu aja. Udah 9 juta kan. Menarik memang. Buka rumah makan ya kalau punya modal ya. Dilintas-lintas kayak gini. Dengan asumsi itu 10 bus aja udah 9 juta pemasukan. Gede banget. Omset 9 juta. Modal kayak tadi nasi soto itu nggak nyampe sebenarnya sih, 30 ribu juga murah itu, 10 ribu mungkin kurang. Jadi untungnya benar-benar berlipat-lipat.
Kalau punya modal, bismillah, bikin rumah makan juga kayaknya saya. Sama bikin busnya juga nanti. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Doa pagi itu biasanya mujarab ya Allah. Jadi menurut teman-teman gimana? Beda sekitar 50 ribuan ya kalau sama ANS. Tapi kalau sama NPM itu 75 ribu. Mending ini pangeran atau sultan kelas, yang kelas tertinggi ya. Nah, silakan teman-teman nilai sendiri aja. Kalau bus medium ini dia pangeran ini ya. Sisi positif yang saya dapat itu krunya nggak ada yang ngerokok sama sekali, itu aja. Kalau bus-bus yang lain itu kan pada ngerokok ya krunya. Tapi dia juga ditutup sekat sih. Jadi sebenarnya asap rokok itu nggak masuk ke dalam. Nah, kalau ini nggak ada sekat ruangan, cuma krunya tertib, nggak ngerokok. Tapi kekurangannya itu di jalan tol dia nggak bisa sekencang bus-bus besar. Bus-bus besar itu bisa 120. Memang sih di luar batas ini ya. Bus ini cuma 110 mentok. Dan kemudian suara mesinnya juga terasa banget kalau ini. Kalau malam, alhamdulillah kaki nggak panas dibikin. Tapi kalau siang ini panas, beda. AC-nya juga pas malam enak, dingin. Tapi kalau siang-siang nanti, ini kita lewat Jambi ya. Jambi ini dibawa katulistiwa masuknya. Pasti panas. Ini ada Handoyo nih. Handoyo, salah satu legendaris dari Jawa di lintas Sumatera. Ini SE21, bukan. Tulisannya itu di bodinya. Nah, ini dia keunggulan bus mesin depan. Jadi di belakangnya itu bisa ada tambahan ruang bagasi lagi. Ini kita nggak sempat isi minyak semalam kan. Tapi alhamdulillah ada cadangan solar. Handoyo. Itu juga Epastar yang paling ujung dari arah Sumber loh, baru masuk jam segini, dia macet di mana nggak tahu itu. Padahal sepaham saya ya, sepengertian, setahu saya, lintas Empino itu udah bagus. Mungkin macet di sana juga sih, karena ada pembangunan, masih ada pengecoran jalan di beberapa titik. Atau mungkin kena macet truk batubara juga.